Pertama, melakukan izin melaporkan pada hari ini, Kamis tanggal 9 April 2020 pukul 23.00 WIB, Tujuan Kota Polsek Koya, melakukan patroli guna antisipasi dan berikan sikap maupun tindak kriminal lainnya, serta melakukan himbauan kepada warga masyarakat yang berkerumun atau berombol di daerah-area publik ataupun di tepi jalan. Untuk situasi yang kami lakukan saat sekarang ini terdapat aman dan kondusif. Demikian dilaporkan dari Polsek Koya, selamat malam.